Family Fun Bike merupakan kegiatan rutin tahunan yang diadakan oleh Santika Indonesia Hotel and Resort untuk member setia Santika. Acara ini juga sebagai wadah pertemuan secara langsung antar member dan internal Santika Indonesia. Kegiatan Family Fun Bike setiap tahunnya selalu berganti-ganti tempat di seluruh Indonesia, dan tahun 2024 ini Kota Semarang dipilih sebagai tuan rumah dengan pertimbangan banyaknya member yang ada di Kota Semarang dan kota sekitarnya di Jawa Tengah. Fun Bike ini merupakan kegiatan tahunan kami yang kami persembahkan untuk member setianya Santika Indonesia Hotel and Resort, itu Under My Value, loyalty program kita. Jadi setiap tahun itu kami selalu membuat acara Family Fun Bike itu sebagai wadah meeting offline untuk para member kita yang ada di seluruh Indonesia ya. Jadi memang tempatnya bervariasi, kayak 2 tahun lalu kami adakan di Bintaro, lalu tahun lalu kami diadakan di Surabaya, dan tahun ini kami memilih Semarang sebagai tuan rumah karena memang ternyata membernya itu banyak di daerah Semarang dan sekitarnya di Jawa Tengah. Jadi event ini kami persembahkan untuk member-member kita yang ada di Semarang dan kegiatan Family Fun Bike ini diadakan pada Minggu pagi mulai start hingga finish di Santika Premier Hotel Kota Semarang. Setidaknya ada 240 peserta yang mengikuti acara Family Fun Bike ini yang terdiri dari member, klien, partner atau relasi, komunitas, dan rekan-rekan media. Pesertanya pun tak hanya berasal dari Kota Semarang saja, namun juga luar Kota Semarang seperti Solo dan Surabaya. Jalur yang dipilih untuk Family Fun Bike ini merupakan jalur dalam Kota Semarang dengan rute sepanjang 23 km, melewati tempat-tempat ikonik Kota Semarang seperti Kota Lama dan Sampokong. Sehingga bagi peserta yang berasal dari luar kota dapat melihat keindahan Kota Semarang. Salah satu member dan perwakilan komunitas pesepeda Semarang yang bergabung di acara ini ialah Made Ardana. Ia mengaku baru pertama kali mengikuti fun bike yang diselenggarakan oleh Hotel Santika Indonesia. Bagus, perjalanan tukang fotonya juga bagus-bagus semua. Untuk treknya Pak? Untuk trek cukup menantang pada saat kita ada di Rinjani. Acara fun bike dipilih karena sesuai dengan tema Santika Indonesia sebagai hotel yang ramah olahragawan. Selain itu bersepeda juga dirasa merupakan kegiatan yang menyenangkan, sehat, dan bisa menambah rasa kebersamaan antara member dan internal yang ada di Santika Indonesia. Selain bersepeda ceria, ada pula tenan dengan fasilitas kesehatan yang bisa dimanfaatkan oleh para peserta, aneka door prize dan juga panggung hiburan. Cina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.